Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini Daniel bakal coba ya untuk nge-review akun teman-teman ya, atau ngebandingin akun sesuai dengan rate harga. Nah untuk akun yang pertama di sini, akunnya dengan harga Rp9.000, kemudian versus ya akun FF dengan harga Rp900.000. Jadi ini seru banget nih, perbandingan yang amat-amat jauh teman-teman ya. Tapi nggak usah khawatir guys, siapa tahu akun 9.000 ini punya item-item langka, old dan beberapa senjata max teman-teman ya. Siapa tahu ya kan, dibanding akun yang 900.000, siapa tahu ini banyak item-item oldnya guys, yang item yang akun 9.000 ini. Jadi mungkin terlalu banyak bacot-bacot lagi guys, langsung aja kali ya kita masuk ke inti videonya. Nah yang pertama aku bakal review dulu akun yang murah teman-teman. Nah let's decide. Oke teman-teman, nah jadi di sini aku udah login ya ke akun yang harga Rp9.000-nya guys. Nah di sini aku bakal coba cek ya di bagian profilnya dulu. Nah yang pertama untuk di bagian namanya tuh Guild Botak ya guys ya. Nah kemudian untuk levelnya level 21, lumayan lah ya, cuman ya noob gitu, player baru kayaknya. Kemudian untuk info guild, nah ini punya guild, kemudian legnya 39, ranknya heroik ya, bearingnya bukan heroik guys, sorry, ini gold anjir. Kemudian CS ranknya bronze guys. Nah untuk bionya saya cinta Free Fire ya, dan untuk bejo-bejonya ya support ini aja teman-teman ya, cuman satu kali elite pass ya, itu pun elite pass yang dulu-dulu, sekarang kan udah ganti ke boya pass. Boya passnya full rapi banget ya, full kuning guys. Full putih cuy, full putih. Nah gitu, kemudian langsung aja ke bagian overviewnya. Untuk di bagian overview nggak ada yang menarik ya. Untuk di bagian KD-nya berapa nih, KD solonya, ah nggak menarik ya guys ya buat kita review-review KD-nya gitu. Ini nggak ada guys yang bagus-bagus ya guys ya, ini nggak ada. Nah lanjut ke bagian foul nih guys, yang kalian tunggu-tunggu pasti di bagian foulnya. Bang foulnya buka bang buru bang. Nah gitu pasti kan. Nah mungkin langsung aja aku buka foulnya guys, kira-kira apakah banyak bundle out dal guys. Nah di bagian rambut di sini cuman ada 7 guys, itu pun 7 sama item yang bawaan ya guys ya, jadi cuman 6 gitu, 1 2 3 4 5 6 ya guys ya. Kemudian di bagian topeng atau apa namanya mukanya ya, yang pertama ada kacamata, ada topeng old ya guys ya, topeng serem pada zamannya, siapa nih yang main di zaman old guys. Nah kemudian ada masker ya, ada masker ini juga. Kemudian di skin wajahnya nggak ada guys, nggak ada coy. Nah untuk bajunya ada 9 ya, ada baju ini. Aku nggak sebutin ya guys ya, kan bisa lihat sendiri teman-teman. Nah ini ada baju singlet putih guys, keren ya guys ya, ini lumayan keren ya guys ya. Apalagi rambut yang ini tadi coy, rambut ini udah lumayan worth it ya guys ya. Nah kemudian di bagian celananya nih, nah untuk celananya aku bakal pakai celana ini aja ya, karena keren ini. Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untuk sepatunya ada sepatu putihnya juga, ada sepatu nyeker, kemudian ada sepatu yang lain-lain juga. Ini nggak terlalu bagus ya guys ya. Nah kemudian lanjut ke bagian emote nih. Nah untuk di bagian emote ada 2 ya guys ya, udah lumayan bagus nih, udah ada 2 emote ya guys ya. Ada emote apa ini, emote ketawa, dan ada emote joget-joget ya cuy. Nah untuk animasinya nggak ada, kemudian skin-skinnya nggak ada, posturnya nggak ada, collectionnya nih gila guys, ada skin apa ini, tas kelinci ya guys ya, cuman kelincinya versi light kayaknya, versi 8 bit kayaknya ini teman-teman. Ada tas Wonderland, ada tas Tanjiro coy, bukan ya, Demon Slayer guys. Kemudian lanjut ya ke bagian parasut. Parasutnya ada 3, ada parasut Winterland, salju-salju, dan seperti ini ya. Nah, untuk skin peti mati, guys. Nah, di sini ada 1 2 3 4 ya, guys ya. Ada 4. Kemudian Skywing nggak ada, skateboardnya ada 4. Ini lumayan keren ya, guys ya. EP api-api. Kemudian musiknya ya seperti ini aja musik-musiknya guys. Nah lanjut ke bagian kendaraan, di bagian mobil lambung nggak ada ya, motor ada 1, mobil monster nggak ada, mobil apa pickup nggak ada, mobil jeep nggak ada, mobil amfibi nggak ada, mobil tuk-tuk ada 1, lumayan lah ya, lumayan guys. Nah profilnya nggak ada teman-teman ya, ini nggak ada yang menarik guys, cuman bawaan-bawaan aja, ini cuman gambar-gambar karakter aja ya.
Nah untuk di bagian banner, nah ini di bagian banner ini lumayan banyak ya guys ya. Ada yang emas-emas nih. Jadi yang emas-emas itu biasanya akun mahal ya guys ya. Cuman ini akunnya murah gitu teman-teman. Nah untuk di band koleksi lainnya ada beberapa item-item blueprint inkubator guys. Ini ada 2 biji, ada 2 biji. Ini batunya ada 8. Gila teman-teman ya, lumayan banget ini guys. Jadi kalau misalkan eventnya keluar bisa langsung kita tuker ya guys ya. Dan ada beberapa item-item lainnya guys. Salah. Nih. Lidah aku keseleo guys. Nah, untuk crate-crate yang belum dibuka ada kayak gini-gini aja teman-teman ya, dikit banget lah pokoknya. Aku bakal buka ini siapa tahu dapat ada lah guys. Nah, lanjut ke bagian senjata nih guys. Nah, untuk di bagian senjata, aku bakal buka langsung ya di bagian armory dan aku bakal cek langsung di bagian galeri guys. Nah, di bagian galeri ini senjata-senjatanya doang ya guys ya. Ini senjata-senjata permanen dikit doang gitu. Ada AWM. Ada apa ini guys? Ada pemukul baseball, granat, sekar, MP, cengbus, M60, AN94, parafal, M500, flash freeze, apa namanya? Ini skin bom ya. Kayak gini-gini aja guys ya. Aku buka coba guys untuk senjata-senjatanya. Nih M4 0, AK 0, M4+0, Scar ada satu ya. Kloja 0, Famas 0, XM8 0, AN94 ada satu, Plasma 0, AUG 0, Paraval ada satu. Dan lain-lain teman-teman ya. Ini cuma ada di bagian M60, machine gunnya cuma ada di bagian MP40 ya. Lumayan ya. Lumayan. Yang penting ada ya kan. Nah untuk shotgunnya ini udah pasti shotgun kayu jati guys. Dah lah, snipernya juga ada AWM. AWM-nya keren ya guys ya, epic-epicnya. Untuk harga 9.000 udah bagus ya, skin AWM-nya gini guys. Nah ini juga. Nah untuk katana nggak ada ya, fish-nya juga nggak ada, granatnya ada 2, skin glowel nggak ada, dan lain-lain teman-teman. Nah untuk akun harga 9.000 ini ya mungkin kayak gini aja teman-teman ya, aku review-reviewnya. Dan ini akun bot ya guys ya, ini akun bot teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli akun, belilah akun yang agak mahalan mungkin ya. Pokoknya jangan yang 9.000 guys, karena akun 9.000 itu kayak gini dapatnya guys. Nah lanjut ya ke akun yang kedua guys, ke akun yang keren ya guys ya, akun harga 900k atau 900.000 teman-teman. Nah let's go. Oke guys, nah jadi di sini Dani udah login ya ke akun harga 900k-nya guys, 900.000-nya guys. Dan di sini untuk senjata lobby-nya udah GG banget ya guys ya, GG parah lah, UMP max kayaknya. Aku bakal coba langsung klik. Gila guys, emote-emote-nya coy. Nih, 1 2 3 4 Gila guys, 4 max dengan harga 900.000 ya guys ya. Itu baru di bagian Evo guys. Nah gimana item-item lainnya, gimana profilnya, gimana badge-nya, gimana koleksi-koleksi old dan item-item langkanya guys. Nah langsung kita review guys ya. Nah yang pertama seperti biasa aku bakal coba cek di bagian nickname-nya dulu guys, di bagian profilnya dulu ya. Nah ini nggak ada Google kayaknya guys ya. Nggak ada Google, nggak ngaruh teman-teman sebenarnya. Apa ini coy? Nah langsung kita lihat ya guys ya. Nah untuk namanya, nama cewek ya guys ya, Priscilla guys. Gila guys. Nih bionya stok Liastor guys. Nah ini stoknya cewekku ya guys ya, buat kalian yang nggak tahu guys. Nah untuk di bagian badge albumnya, ini lumayan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali boyah pasnya dibeli guys. Untuk fair passnya full ya guys ya, cuman nggak kelihatan semua kayaknya. Dan untuk like-nya 6598, levelnya 70 guys. Skill sih. Nah untuk ranked-nya, B ranked-nya Diamond 3 dan CS ranked-nya Diamond 1 ya guys ya. Udah lumayan lah ya kalau buat ini, kayaknya pemakaian cewek sih guys ya, udah worth it gitu itu. Udah standar. Nah untuk di bagian KD ini nggak terlalu penting ya guys ya. Aku bakal coba cek langsung KDB ranked squadnya. Kira-kira kayak mana ya squad. Nah ini KD-nya 0,98 guys, dah lah. Nah untuk rasio KD lifetime-nya aku bakal coba cek. Nah aku cek di bagian squad aja ya.
itu 1,71. Udah lumayan ya guys ya, nggak apa-apalah. Nah ini untuk yang lain-lain kayak gini-gini aja ya, nggak terlalu penting lah guys. Langsung aja ke intinya, yaitu ke vault dan koleksi senjata-senjatanya guys. Nah let's go. Nah di bagian vault aku bakal coba cek ya guys ya. Ternyata di bagian bundlenya ada 9 guys, ada 8 ya guys ya. Walaupun cuman ya nggak bisa dipakai gitu kan, misalkan cewek cowok nggak bisa gitu. Nah cuman untuk keseluruhan ada 8 ya guys ya, untuk bundle-bundle kayak gininya guys. Ada Dino, ada Bencong, ada Hiu, dan ada MC Leren bundle-nya Rosie guys. Nah lanjut ke bagian rambut ya guys ya. Nah di bagian rambut di sini ada rambut Kakashi, idaman para bocil ya guys ya. Nah kemudian di bagian rambut ini ada rambut Winterland juga. Winterland ini apa namanya, ini bundle mahal ini guys ya, ini yang bisa berubah-ubah kayaknya. Kemudian untuk Scorpio ada juga guys, ini juga bundle yang bisa berubah-ubah, bisa di custom-custom gitu, bisa di upgrade-upgrade gitu ya kan. Nah ini juga bundle Navi Tersi. Nah ini juga sama ya guys ya, ini juga sama, bisa dirubah-rubah. Kemudian ini juga bundle, nah Cobra guys. Jadi ini empat ini adalah bundle-bundle mahal ya guys ya, kalau nggak salah gitu. Nah untuk rambut-rambut yang lainnya aku bakal coba cek-cek teman-teman. Di bagian bawah aku bakal scroll-scroll aja. Nah ini juga keren nih, rambut Trap ya, dari Elite Pass Trap guys. Jadi rambut ini, rambut kuncir, rambut putih, dan lain-lain. Aku bakal scroll-scroll aja teman-teman ya. Pokoknya kalau bagus aku stop, aku jelasin, aku ngomongin ya. Kalau enggak ya aku ya klik-klik aja kayak gini guys, karena enggak terlalu keren ya. Pokoknya yang bagus-bagus aja yang aku jelasin. Buset guys, ini api-api guys ya, menyala abangku, menyala abangku. Nah rambutnya ada 328 ya guys ya. Ini juga bundle keren guys, ini rambut keren ya. Banyak kali nih guys ya. Botak, ada kepala botak, ada rambut topi ini guys, rambut plus topi ya guys ya. Nah ada inkubator ini juga ya kan. Kemudian ada Elite Pass All ya guys ya, ini Elite Pass All guys. Ada Yin Yang utama juga. Pokoknya kayak gini-gini aja lah guys ya, aku scrolling aja guys, karena nggak mau aku terlalu lama videonya coy. Nah aku scroll-scroll aja ya guys ya. Pokoknya aku liat-liatin aja nih. Kalau kan mau post silahkan ya, kalau kan penasaran dengan isi-isi akunnya. Ini ada topi jerami versi lokal ya guys ya. Nah ada topi biru juga, topinya APW, ada topi jerami yang ini juga, dan lain-lain. Ada topi capcil juga. Jadi support ini aja untuk di bagian topinya. Nah lanjut ke bagian apa nih guys ya, muka ya guys ya, kacamata gitu kan, beserta masker dan topeng-topengnya. Nah di sini ada 205 guys, 204 ya, 204 kacamata. Ini aku scroll-scroll aja guys. Nah by the way aku cuman review di bagian akun ceweknya doang teman-teman ya, spek-spek ceweknya, apa namanya, cewek lagi anjir, cowoknya doang gitu, sorry. Nah untuk cewek-ceweknya aku nggak review-review guys ya, karena ya aku kan cowok gitu guys ya. Kali aku review bandel-bandel ceweknya ya kan, makanya kita review-review senjata, profil, sama bandel-bandel cowoknya aja guys. Gila guys nih. Coba kalian komen teman-teman ya, yang mana yang paling bagus menurut kalian. Kalau aku nggak jelasin, kalian coba ya di komen di menit ini bang, itu keren banget bang, kulihat bang. Ini topengnya Bang Dimas ya guys ya. Ini apa nih, ini pas old ya kan. Ada topeng Joker juga guys. Gila guys. Nah ada topeng kelinci juga. Gila guys. Buset. Anjir keren ini cok. Aku scroll-scroll aja guys ya sampai bawah. Wah ada topengnya Hecatrol, ada topeng serem juga, ada topeng kardus. Gila ada masker juga guys. Nah di belakang skin muka nih, skin mukanya ada 80 ya. Ada Scorpio, Rampage, Scorpio lagi. Banyak ya guys ya. Aku cuman scroll-scroll aja coba. Wih ada yang ini juga guys, yang petir-petir ya. Nah kemudian di bagian baju ada 539 guys. Ada baju guguk guys, apa sih ini, bukan anjing kah, ini apa coy. Kemudian ada baju kaos polos putih, kaos polos hitam, baju Rampage, koleksi-koleksi item langka ya guys ya. Boya pas, apa sih namanya ini, bundle Cobra itu apa sih namanya guys, bundle Cobra, Scorpio, Winterland yang bisa diubah-ubah itu apa sih namanya coy, lupa aku bundle apa istilahnya. Ini ada Angel kuning juga teman-teman ya, Angel kuning yang kemarin yang di event apa sih namanya coy, bundle Puma ya, bundle Puma cuy namanya.
Ini aku cuma scroll-scroll ya guys ya. Aku juga capek sebenarnya ngomong guys. Kelamaan guys kalau aku jelasin satu-satu ya. Jadi silahkan dilihat aja guys, yang bagus pasti ku klik ya guys ya. Yang nggak bagus ku skip-skip aja cuy. Yang penting kalian bisa lihat ya di bagian aku geser-gesernya guys. Nah ini ada yang utama, ada baju Joker, ada baju APW, ada baju Angel merah. Ini kan baju Angel merah ya kalau nggak salah ya. Ada baju Mesir, ada baju CS, ada baju ini guys, bajunya Bang Baban, ada bajunya baju pink Alwi Cobra, ada bajunya BSK Daning, ada baju tahanan, baju bola dan lain-lain teman-teman ya. Ada baju bodinya juga guys. Ini pokoknya banyak ya guys ya. Banyak banget guys, ada 538 bajunya. Ini sampai capek aku nge-scroll-scrollnya guys. Lanjut ke bagian celana ya guys ya. Nah langsung di bagian celananya ini ada 384 guys. Nah yang pertama ada celana Angel yang ini, kemudian Ejo, kemudian celana ini, celana ini, celananya Bang siapa sih yang suka tutorial solo squad dulu guys, lupa aku namanya. Ada bandel celana dari bandel Winterland, Cobra dan lain-lain teman-teman ya. Aku bakal coba klik-klik aja teman-teman biar cepet ya. Pokoknya kayak gini aja teman-teman ya untuk ya celana-celananya, karena nggak dibintangin jadi aku nggak jelasin teman-temannya, berarti kurang bagus gitu kalau menurutku. Kalau yang bagus sudah aku bintangin. Ini juga celana keren sebenarnya ya. Scroll-scroll terus guys sampai ke bawah ya guys ya. Aku bakal scroll-scroll aja sampai ke bawah langsung guys, soalnya aku capek guys jelasin satu-satu coy. Wih, ada bundle dinosaurus juga teman-teman ternyata ya. Ada celananya Anda Gadget, ada ST, ada nggak ada lagi kayaknya yang bagus-bagus guys. Ada celana CS, Elite CS, ada celana e-sport ya guys ya, celana player e-sport. Kemudian langsung ke bagian sepatu, sepatunya ada 353. Nah by the way untuk Jordannya nggak ada teman-teman, cuman ada sepatu putih ya, ada sepatu nyekir juga, ada sepatu karate juga, taekwondo, ada sepatu putih yang ini juga dan lain-lain teman-teman ya. Aku bakal liatin-liatin aja secara cepet guys, capek aku jelasinnya guys. Jordannya pokoknya nggak ada guys. Dan untuk yang sering-sering aku pakai ya udah ada di atas semua teman-teman, udah aku bintangin semua yang tadi. Jadi untuk yang ini nih nggak penting ya guys ya, udah jarang aku pakai. Jadi nggak terlalu keren, udah nggak terlalu kepake di sini nih sepatu-sepatunya. Ini nggak keren ya guys ya sebenarnya. Sepatu ini cuman ya jarang kupake juga, jarang kepake. Ini juga sepatunya keren sebenarnya. Nah langsung ya ke bagian senjatanya guys. Nah aku spill ya di bagian senjatanya cuy. Kemudian emot-emot ya. Waduh guys, sumpah guys aku lupa di bagian emotnya cuy. Emotnya ada 94 ya. Aku coba klik-klik aja teman-teman biar cepet ya. Ini maxnya ada berapa, emot-emotnya juga udah terpasang semua. Dan di awal video tadi aku udah liatin teman-teman ya. Punya banyak lagi untuk emot-emotnya. Ada 94 guys, mantap sih. Nah kemudian di bagian emot apa ini animasi ya, ada 3 guys, keren-keren nih guys ya. Nih Cela guys, Cela coy. Ini ada kau, ada Cobra juga coy. Ini animasinya juga ada ya, bundle berubah-berubahnya. Nah untuk skill skin nggak ada, postur nggak usah ya, ini nggak terlalu penting aku jelasin. Nah untuk di bagian koleksi di bagian tas ya guys ya, ada 123. Dan ini yang paling bagus ya, tas naga guys. Jadi anti apa namanya? Anti tas apa namanya coy? Oh ini bukan tas naga ya guys ya, sorry. Anti tas naga. Nah ini tas tengkorak teman-teman. Kemudian di bagian basket parasut ya, parasut teman-teman. Nah ada 84. Kemudian peti mati ada 113. Skywing ada 2. Skateboard ada 110. Musik ada kayak gini. Kendaraan ada kayak gini teman-teman ya, banyak banget kendaraannya teman-teman. Lambo, motor, mobil monster, mobil pick up, mobil jeep, mobil amfibi, mobil tuk-tuk, profil kayak gini dan lain-lain teman-teman ya, koleksi-koleksinya kayak gini teman-teman. Sumpah cok, aku males cok, buset banyak amat dah. Itu aku males guys kalau nge-review akun bagus ya, soalnya wih ada chainnya satu. Malasnya itu harus ngejelasinnya satu per satu guys, padahal banyak kali item-itemnya ya guys ya. Jadi ya mungkin kayak gitu aja lah, maklum aja ya guys ya, aku nggak terlalu review-review ya kayak mana-mana ya kan. Jadi aku cuman ya spill-spill singkat aja.
Nah, langsung ke bagian senjata nih. Nah, untuk di bagian senjata, kita langsung cek di bagian armory, guys. Nah, galeri langsung kita cek. Buset, M4-nya level 6, AK-nya level 7, SCAR-nya level 7, WMP 2 jutanya level 7, MP-nya level 7, shotgun panjangnya level 4. Ada emote, apa namanya? Ada, gila, guys. Ada shotgun guk-guk, ada katananya keren deh, guys ya. Katana menyala-menyala, abangku. Ini aku scroll-scroll aja ya guys ya. Nih, kalau udah aku scroll kayak gini, aku bakal langsung cek teman-teman di bagian senjata koleksi-koleksinya langsung. Di bagian item-item senjatanya langsung ya. Nah, ini M4, AK, M4 ada 16, AK ada 15, M14 ada 12, SCAR ada 13, Kuroja ada 10, FAMAS ada 11, XM8, ini, males aku cok, camnya aku cok. Nah, kemudian di bagian Marksman Rifle ya guys ya. Nah, ini ada Woodpecker, AC80, SPD, SKS. Dan untuk di bagian machine gunnya, M60-nya ada 10, M249 ada 1. Untuk SMG-nya, ini yang kuat, apa namanya, 2 juta ya guys ya. Kemudian MP5-nya, inkubator, VSS, M40, inkubatornya juga ada, P90, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, langsungnya ke bagian shotgun 2-nya, guys. Nah, untuk shotgun panjangnya nggak ada yang inkubator utama ya. Gila, guys. Gila, cok. Skin SG2-nya ada 7, teman-teman. 2, 3, 4, 5. Oh, gila, cok. Banyak amat, cok. Trompet ungu. Yang ini apa namanya? Meteor, ya, guys, ya. Meteor Aqua. Ini Aqua, teman-teman. Kalau nggak salah ini Aqua ya. Kalau ini nggak tahu aku guys. Pokoknya keren-keren ya guys ya. Ada parrot juga, MAG, Chengbo, Strogon, snipernya kayak gini-gini aja ya. Sniper-snipernya. Mele, katananya ada 6. Face-nya nggak ada, grenade selainnya. Jadi mungkin kayak gini teman-teman ya, untuk akun harga 900.000 ini aku udah bilang ini worth it parah ya guys ya, worth it parah karena kita udah dapat spek yang max-nya ada 4, kemudian ya evo-nya ada 6 kalau nggak salah tadi ya, cuman duanya belum max. Kalau impornya tadi udah mau max teman-teman. Jadi udah OTW 5 max ya kan? Iya nggak sih? Iya kan? Mohon maaf kalau salah ya. Kemudian dapat baju yang lumayan banyak, inkubator utama yang banyak, kemudian profil dan level udah lumayan GG. Jadi dengan harga akun 900.000 ini, kalau menurut aku ya, ini menurut aku teman-teman, ini udah worth it parah. Jadi buat kalian yang mau beli akun ya, silahkan cek nanti di bio, di deskripsi aku bakal taruh teman-teman ya link WhatsApp grup teman-teman ya, punya cewekku sendiri, punyanya Lia teman-teman. Jadi buat kalian yang mau beli akun, insya Allah ya beli aja di stoknya Lia Store teman-teman, stoknya cewekku, insya Allah aman. Dan makasih banyak yang udah menonton, see you next video. Makasih banyak ya yang udah support channel ini terus. Intinya ini konten seru-seruan aja ya, anggap hiburan aja dan semoga kalian terhibur. Nah, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, dadah semuanya.